Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Bersama saya Sumanto dari Jamlo Studio. Di video kali ini saya mau menunjukkan nantinya ya proses penjahitan baju seragam sekolah ya. Baju pramuka ini teman-teman. Model seperti ini. Jadi ini ada saku di sini, samping ini ada tali. Cuman ini talinya belum ada ringnya ya. Dan nanti ini pembuatan kerahnya seperti ini. Ini sudah dipasangi kancing teman-teman. Jadi ini teman-teman kertas polanya ya. Untuk membuat baju pramuka anak-anak SD ya. Ini untuk anak saya sendiri kelas 4. Jadi itu saya potong. Ini pola dasarnya teman-teman. Tapi ada pengembangan karena dia modelnya agak beda dari pola itu. Tapi jadi nanti ada sebenarnya ini ada pecah pola, cuman saya nggak potong-potong, saya satukan saja. Jadi ini kira-kira garisnya ya. Jadi yang sudah bahan sudah saya potong, akan saya jahit. Ini adalah bagian depan, saya jelaskan dulu teman-teman. Bagian depan seperti ini bentuknya. Kemudian ini bagian belakang. Ini ada sambungan di bagian punggung teman-teman. Nanti saya tunjukkan, ini ada dua lapis untuk punggungnya. Nanti saya tunjukkan cara penjahitnya. Kemudian ini lengannya, lengannya polos saja. Kemudian yang ini ada kerah. Kerahnya seperti ini, bentuk kotak lanjut ya. Kemudian ada nanti skoder di bagian bahu. Oke, langsung saja saya ke video teman-teman. Ke proses penjahitan maksud saya. Langsung saja. Ayo. Jadi pertama-tama yang akan saya jahit adalah bagian saku teman-teman. Ini pembuatan saku depannya ya. Dia posisinya agak miring. Saya akan lipat seperti ini teman-teman. Satunya lagi. Nah, setelah sakunya dijahit bagian atasnya, akan saya tempelkan kepada badannya. Ini adalah sisi dalam teman-teman. Saya beli tanda silang supaya tidak tertukar. Dan ini sisi luarnya. Nah, kita akan tempelkan ini di sisi luar. Seperti ini, mengikuti garis yang sudah saya buat. Saya tidak detail untuk ukurannya ya, karena teman-teman nanti bisa sesuaikan. Saya hanya tunjukkan caranya saja teman-teman. Jadi supaya teman-teman tahu ternyata membuat baju pramuka seperti itu ya, model. Untuk yang model seperti ini kan ada banyak sekali variasi modelnya. Ini sakunya dijepit nanti. Ini adalah sebenarnya jahitan bantu teman-teman. Jahitannya ini ya, hanya untuk jahitan bantu saja. Tapi nanti tidak usah dilepas. Walaupun itu jelujur, itu hanya untuk memudahkan saja. Kemudian dijahit, sampingnya juga ditempelkan dengan bagian tegang. Oke. Ini sengaja tadi saya lebihkan karena takut kadang-kadang itu untuk perkiraan saja, takut kurang. Mendingan lebih, setelah ini baru dipotong lagi. Nah, ini tampak dari dalam dan ini dari luar teman-teman. Oke, setelah ditempel sakunya teman-teman ya, ini tetap di bagian luar. Akan saya buat lipatan seperti ini nantinya. Ploy ya, di dada seperti ini. Nah, saya jahit. Ini lebarnya jadinya itu 3 cm teman-teman. Di bagian dada saya lipat
Nah, nanti akan seperti ini, ada layar seperti ini di bagian dadanya teman-teman ya. Selanjutnya adalah saya akan kupnat, jadi supaya ini nanti tertutup oleh kupnatan nantinya seperti ini. Saya kupnat dari bagian dalam teman-teman. Ini kan saya sudah bikin garis. Jadi sakunya itu di bagian ini saku, bagian luar ini di bagian dalam. Jadi supaya nanti tertutup teman-teman. Oke, saya jahit dari bagian atas ini. Dari ini ujung kecil sampai ini sini lebar 1 cm saja teman-teman. Lurus ke bawah. Jadi inilah setelah dijahit teman-teman, dibuat ply bagian dada, lipetan, sakunya seperti ini. Sedangkan ini perbandingannya potongan sebelum dijahit. Jadi ini ada aja di sini. Ini hanya berupa garis untuk penanda saku. Sebenarnya ini ada garis tapi di bagian dalam ya, karena untuk kupnatnya seperti ini. Nah, kenapa ini saya agak dari sini matah ya teman-teman ya? Itulah alasannya. Kalau saya buat langsung ke sini, dia nantinya akan colak di sini teman-teman, di sininya ya. Nah, setelah jadi seperti ini, baru saya gambar lagi, gambar ulang lagi menggunakan pola dasarnya seperti ini. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli pola ini dari saya, bisa mengikuti panduannya ya. Seperti ini proses penjahitannya. Dipotong seperti ini nantinya, ngikutin saja. Nah, oke. Setelah itu, oh iya, saya lupa, ini belum ada garis lurus ya di sini. Ini adalah garis untuk lipatan. Saya akan tandai dulu. Jadi ini saya tembuskan bagian luar. Kira-kira nanti ini adalah tempat untuk kancing ya, lipatan bagian depan kancing ini. Jadi saya lupa garisnya. Ini adalah bagian pinggiran, tidak usah dipotong juga nggak masalah teman-teman ya. Ini seperti ini. Nah. Kemana jadi balik ini? Letakkan ujungnya sini. Otomatis karena ini ada bagian kupnat, ini ada sisa kelebihan dikit teman-teman. Kita potong saja agak diluruskan. Jadi susahan saja untuk pola 1,5 cm saja. Yang penting kita membuat sama ukurannya dengan pola dasar yang kita buat ini. Nah, setelah ini kan ini sudah jadi, tinggal dirapikan, disatukan seperti menjahit kemeja biasa. Jadi inilah dasarnya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini untuk badan sebelah kiri. Tapi maaf tadi ada yang lupa ya. Seharusnya di sini ada tali. Tali ya dijepit. Saya akan buatkan. Jadi saya tunjukkan lagi pada sisi satunya. Saya buat talinya dulu teman-teman ya. Buat potongan selebar seperti ini ya, kurang lebih 6 cm teman-teman. Boleh lebih. Saya akan klaim sedikit ujungnya, saya akan buat. Jadi membuat talinya selebar kurang lebih 2 cm lebih, pokoknya 2 cm ini ya totalnya. Buat tali seperti ini. Sebenarnya ini bahannya kurang teman-teman saya. Pokoknya saya akan membuat tali seperti ini. Nah, ini lipat kecil. Lebar talinya 2 cm. Oke, tingginya seperti ini.
Oh iya, sekedar informasi, ini baju sekolah yang saya jahit ini ya, pramuka. Bahannya itu Oxford, teman-teman. Jenisnya. Jenis apa merek ya Oxford itu? Merek ya? Ya pokoknya itulah mereknya Oxford, seperti ini. Cukup bagus, teman-teman. Dan tebal. Nah, ujungnya akan saya lipat seperti ini, teman-teman, supaya lebih rapi nantinya. Pokoknya ujungnya dilipat biar rapi. Ujungnya saya lipat seperti ini, teman-teman, jadi supaya rapi. Kemudian akan saya jahit ulang lagi ke arah sana, teman-teman, supaya ada dua jahitan pinggirnya. Jadi ini supaya tidak nanti gilik ya, lembung. Ini seperti membuat tali untuk gesper yang kecil itu, cuma ini dengan ukuran lebih lebar. Lebarnya 2,5 cm atau 1 inci, teman-teman. Panjangnya sesuaikan saja panjangnya. Nah, oke. Jadi tali sudah saya buat. Wah, ini sepertinya kepanjangan.